Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Didi Didi. Untuk video kali ini, aku nak menjawab satu daripada soalan viewers yang bertanyakan aku, minta aku kongsikan peralatan-peralatan yang aku gunakan sepanjang proses pembinaan rumah DIY guna besi ini. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Didi Didi. Dalam video ni aku akan tunjukkan alat-alat yang aku guna dan kegunaan alat-alat tu. Cuma untuk beberapa tool seperti mesin welding dengan plasma cutter, yang tu bukan aku punya. Yang tu memang adik ipar aku punya sebab dia memang run bengkel besi. Jadi untuk dua alat tu aku tak boleh nak tunjuk. Aku just ambil footage daripada video-video lama yang masa kita orang gunakan. Dan juga untuk setiap alat tu nanti, anda kata korang interested nak beli ke nak apa ke, nanti aku akan sediakan dia punya link lah. Pertama, welding machine. Model yang kita orang gunakan ni adalah dari brand iWeld, model GMAW220i. Salah satu kelebihan model yang macam ni ialah dia ada dual function, iaitu untuk welding arka yang guna rod tu, dan dia juga boleh guna untuk welding jenis MIG. Untuk jointing bahagian rangka utama, memang kita orang gunakan welding arka sebab timpalan tu akan jauh lebih kuat dan solid. Cuma untuk bahagian-bahagian lain macam tulang lantai, kita orang gunakan yang jenis MIG je. Tapi untuk model ni, dia kena guna gas lah. Alat yang kedua ni sebenarnya tak adalah penting sangat. Sebab kalau kita tak ada pun plasma cutter ni, boleh je kita potong guna grinder atau cut off machine. Tapi disebabkan kebetulan dah ada, jadi kita orang guna je lah. Tambah pula kalau nak buat potongan melengkung atau bercorak, memang sangat sesuai lah sebab jauh lebih mudah daripada kita gunakan grinder. Bahagian ni biasanya untuk ujung besi awning yang jenis pergola tu. Okay, untuk cut off machine, aku guna yang brand-brand murah je, brand Ocuts. Sebab cut off machine ni pada aku bahagian yang penting adalah bahagian mata dia. Jadi untuk mata dia, aku belilah yang branded sikit, macam brand Bosch punya mata. Okay, untuk potong tu channel pakai cut off machine, macam yang cut off machine yang aku gunakan ni, mata 14 inci punya. Biasanya aku tak potong direct macam ni sebab satu kelemahan dia bila kita buat direct macam ni, kalau contoh mata kita ni dah haus, kita terpaksa tekan dia nak putuskan dekat tepi tu, kita kena tekan dia sampai rapat. Dan satu lagi, sebab sisi channel ni dia lembik tau, kalau macam kita nak kemaskan ni, dia akan kemikkan bahagian ni. Dan nanti kalau kita nak buat kerja cepat, kita nak hejah-hejah dia, jadi susah, lambat. Okey, biasanya kalau untuk nak potong si channel, aku akan buat setup macam ni lah. Aku akan pakai satu hollow 2x4 dengan hollow 2x3 kat belakang dia. Dan aku akan clamp yang ni. Dua besi ni aku akan clamp ketat. Lepas tu nanti aku akan potong dulu untuk buat dia punya alur. Tapi kita potong tu jangan potong habis lah. Potong sampai separuh je. Macam kesan macam ni je. Potong macam tu je. Tujuan dia, so bila kita nak potong, bila kita letak si channel, yang ni pertama besi belakang ni dia akan jadi stopper. So dekat bahagian belakang besi yang kita potong dengan bahagian depan besi yang kita potong, dia ada stopper kat belakang dia. So yang pertama. Yang kedua, sebab kita tak ketatkan benda ni tau, kita tak clamp si channel ni,
So kalau kita nak buat kerja laju, kita nak potong sikit cepat-cepat, kita boleh potong. Lepas tu kita slide je macam tu, potong, slide, potong macam tu. Kita jangan pijak kat sini, kaki kita pijak kat sini, tangan kita tekan yang ni. Kita pijak tu, jangan bagi dia gerak je. Tapi besi yang bawah ni kena lebar daripada besi si channel lah. Biasanya si channel ni dia lebar dia 3 inci. So kalau yang besi bawah kita pakai hollow 3 inci juga, nanti dia akan still tersepit juga lah, sebab dia sama besar. Macam ni dia lega sikit. Lagi satu, kalau korang biasa potong si channel, kalau dia macam nak terplanting ke, ataupun dia macam dia cuba nak sepak mata kan, yang tu biasanya sebab tak ada stopper belakang. Sebab bila tak ada stopper belakang, bila kita potong, kadang-kadang tu dia macam dia bila tertolak ke belakang, benda ni yang kita potong hujung tu terkulai ke belakang, dia akan macam bila kena hujung mata tu, dia punya sisi tu dia akan bergoyang macam tu. Benda tu yang akan macam dia bergegar, dia macam nak terpelanting lah. Yang tu bahaya tu. Dan satu lagi kelebihan dia, kita tak perlu tekan ni sampai habis, tak perlu tekan sampai ke bawah, sebab jarak dia dekat bahagian sini je. Bila mata ni dah cecah ke sini, kita punya besi yang kita nak potong tu dah terputus lah. Kalau untuk bucu, so katakan kita nak buat dia yang potong menyerung macam ni, untuk dapatkan 95 degree, by default kita boleh adjust dia punya tapak ni. Tapak ni dia ada 2 skru, kita buka, longgarkan, kita dapatkan 95 degree, baru potong lah. Tapi kalau buat macam tu, nanti bila kita nak potong balik yang 90 degree, kita nak dapatkan angle dia tu balik, bila kita dah ubah-ubah tu, kadang-kadang dia dah terlari lah setting dia. So apa yang aku buat, aku nak mudahkan kerja, kita buat custom mold macam ni. Kita buat custom mold macam ni. Yang ni kita dapatkan 45 degree, kita dapatkan sudut ni 45 degree. Lepas tu ni pakai ni je, pakai angle je, pakai besi angle. Biasa besi angle orang buat frame longkang tu kan, pakai besi angle tu dapatkan 45 degree. Lepas tu belakang dia tu kita buat custom macam ni, cangkuk macam ni, cangkuk macam ni. Untuk dia punya lebar ni, dia punya lebar ni kita ambil fit dengan lebar dia punya stopper belakang ni. So nanti bila kita nak pakai untuk potongan 45 degree, kita just slot in je macam tu. Okay, kita slot in je macam tu. Okay, sekarang kita dah dapat 45 degree nya. So bila kita letak macam ni, dan boleh terus potong untuk 45 degree. Ni je, kita pakai mold macam ni. Kita buat custom. So bila kita buat macam ni, bila kita dah tak potong 45 degree, kita just angkat je. Angkat. Katanya dah potong lurus balik. Boleh guna untuk potong lurus semula. Dalam masa sama, angle tu takkan lari, sebab kita tak ubah-ubah dia punya stopper belakang ni. Tapak dia ni kekal sama. Dan yang 45 degree ni pun dia tak akan berubah-ubah. Dia akan, kita pakai satu mold untuk semua potongan 45 darjah. Ganda memang banyak aku gunakan dalam projek rumah DIY guna besi ni. In fact, aku ada 2 set corded grinder brand Bosch, dan aku juga ada grinder yang cordless. Sebab kadang-kadang tu ada tempat-tempat yang leceh kita nak pakai grinder yang guna wire ni. Cuma dia punya drawback, putaran grinder yang cordless ni tak selaju yang jenis guna wire. Tapi setakat untuk potong si channel tu, aku rasa okey je. Kenapa grinder aku ada 2? Sebab aku malas nak kejap-kejap tukar mata dia. I'm the one who's always sorry, the conclusion.
Sebab untuk projek ni kadang-kadang bersilang seli antara nak potong si main board dengan nak potong besi, kadang-kadang nak potong si channel. Jadi kalau ada dua set tu jauh lebih menyenangkan lah. Tak payahlah kita kejap-kejap nak kena tukar dia punya mata. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Untuk impact driver, dia punya drill bit yang kita akan paling kerap guna kalau main dengan si channel, ada dua type je lah. Pertama, yang jenis skru mata Phillips ni. Jenis skru mata Phillips. Better yang ada magnet lah. Sebab yang ada magnet ni, senang bila kita nak lekat je tu. Kita nak pusing tu dia tak jatuh. And then yang jenis untuk hex screw macam ni. Jenis hex screw macam ni kita pakai yang mata ni lah. Yang ni yang panjang ni. Dia ada satu lagi yang pendek. Yang pendek ni je. Dia kalau ikutkan yang pendek tu lagi senang guna lah. Sebab yang pendek tu bila kita screw tu dia lagi susah screw ni nak terkelocit. Kalau yang panjang ni kadang-kadang dia senang jatuh skru dia. Masa kita tekan tu kadang-kadang dia akan tergelincir macam tu. Lagi pendek lagi bagus. Cuma macam drill bit ni, aku rasa sepanjang projek rumah DIY guna besi ni, aku dah beli dekat 10 batang kot. Yang ni brand SATA, yang ni Milwaukee. Aku ada jenis Bosch, aku pernah beli yang Dewalt punya yang kuning tu. Semua bagi aku tak best. Pertama sebab dia punya magnet dia tak kuat. Magnet dia sangat sangat tak kuat lah. Dia ada tapi tak kuat. Milwaukee. Yang Bosch ke apa ke, yang kata strong magnet tu, semua tak kuat. Last aku pakai yang ni. Yang ni magnet pun kuat. Lepas tu dia punya bit mata skru dia pun susah nak pecah. Tahan juga lah. Yang ni RM1.50 je harga dia satu. Kau ada dua lah. Yang kuning ni. Konon-konon tu sebab beli dua tu, sebab aku fikir dia murah, mesti lah cepat jahanam. Aku beli dua. Sekali yang ni aku pakai ni pun tak jahanam-jahanam je. Yang lain aku beli, brand SATA ke, Milwaukee ke apa ke, memang senang apa, cepat pecah lah ujung dia. Magnet tak kuat lah. Redak lagi. Bila skru tu tolak, kita angkat ni, kita reversekan balik. Turunkan balik, nanti baru masukkan. Nampak? Dia akan korek sendiri. Kita tolak tu, dia akan rata. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We die with a purpose. I'm gonna be around me. Oh, no. I got this new bloody bag. Brand DCA. Yang memang dari yang paling banyak aku gunakan juga lah. Sebab untuk tulang si channel tu, tempat yang kita nak pasang si mainboard, mostly semua kena pakai rivet. So macam satu tiang tu pun dekat 10 ke 12 join yang kita kena rivet. So kalau macam pakai yang manual tu, memang bengkak lah tangan kot. Nak picit tu kan. Pasal aku ada juga, aku kena try juga yang extension
extension yang kita pasang dekat drill, tapi yang tu pun tak bagus sangat lah. Macam yang dalam footage ni, ini adalah proses aku untuk clampkan si channel dekat bahagian atas dengan bahagian bawah tiang. Cara ni sebenarnya untuk kuatkan jointing dan dalam masa yang sama untuk jimatkan penggunaan si channel. Jadi tak adalah kita kena guna dua batang si channel untuk setiap galang dinding tu. Selain daripada tu, penting untuk gunakan ribet sebab kita nak minimumkan benjolan kepala skru tu. Sebab nanti kita nak skrukan semen board pada dinding tu, dia akan jadi kemas lah. Kalau kita tak nak gunakan ribet, boleh juga gunakan flat-headed screw. Cuma kadang-kadang susah nak jumpa sebab tak semua hardware yang ada jual. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Ini dia panggil apa, mini wall fastening tool, tapi aku panggil pistol rebat. Rebatkan yang jenis pakai paku macam ni. Ni dia punya gun dia. Kita masukkan paku dia kat sini. Lepas tu kalau macam kita nak rebat apa-apa, kita dah pumpkan dia macam tu, dia akan ketuk belerang yang pangkal ni atau dia akan tembak paku tu untuk terbenam lah. Yang ni akan terus pegang. Aku dah try untuk lekatkan besi dekat concrete wall, kalau nak letak si channel dekat concrete beam ke, memang senang lah kalau pakai ni. Kita tak payah drill, tak payah nak pakai wall plug ke apa ke, kita just tembak je dengan tu dia ni. Kilat rivet gun. Untuk batu dia boleh pegang, tapi kalau ke besi dia tak boleh, dia jadi loose sebab dia punya paku dia. Paku dia jenis tajam macam tu je. So kalau dia untuk besi, dia jadi loose. Lubang dia tu paku dia. Mana boleh lem macam tu ya? Mana dia tak sesuai untuk pegang besi ya? Macam impact drill ni aku ada dua jenis. Satu yang cordless, aku pakai Eurohit ni. Satu lagi yang coded, aku pakai Makita. Dia ada impact, lepas tu dia ada drill biasa lah. Kalau aku nak guna untuk mixer ke apa ke, aku just pakai yang drill biasa tu. Aku akan pakai yang ni kalau untuk mixer. Let's make it this time. Let's make it this time.
kalau aku nak guna impact drill untuk hacking, aku akan pakai yang ni. Sebab somehow yang jenis coded-nya memang dia punya stock dia pun lagi kuat lah compare dengan yang pakai bateri punya. Memang tak boleh lawan lah. Kalau hari tu aku kena nak hack lantai sebabnya kita nak tebuk untuk lubang tiang tu atas lantai. Yang ni memang pakai ni. Cuma pakai mata yang tajam tu. Hack pakai ni memang lagi senang lah compare dengan pakai impact drill yang portable. Pada yang pernah main dengan Simen Board, aku rasa korang mesti akan faham kesensaraan nak mengangkat Simen Board ni. Tambah pula kalau yang tebal 9mm ke atas. Tapi kalau ditakdirkan kena buat kerja seorang-seorang, nak tak nak tetap kena hadap jugalah. Jadi untuk alat bantu mengangkat ni, nama dia lifter. Okey, untuk lifter ni aku beli daripada Shopee. Harga dia dalam RM20 lebih lah. Tapi dia shipping from China lah. Local supply tak ada. So, dalam 2 minggu jugalah baru sampai. Somehow benda ni macam membantu kita untuk nak angkat. Macam dalam gambar lah. Actually dia tak adalah dibuat untuk angkat cement board. Benda ni lebih kepada untuk macam plywood. Boleh lah. Tapi dia punya maximum load dia yang dia claim lah 80 kg. Aku boleh kata benda ni membantu juga kalau nak angkat cement board ke plywood ke. Cuma dia tak mengurangkan beban tu lah. Cuma kita lebih mudah nak pegang tu. Sebab yang atas tu kita tercapai dengan tangan. Yang bawah tu kita tak perlu nak ampu dekat bawah dia. So dia punya ni lebih kurang ada 12 inci jarak. So kedudukan tangan kita dengan tangan atas tu lebih selesa lah. So alat ni aku beli dua. So kalau dua, dia punya beban pengangkat tu lagi ringan lah. Sebab seorang angkat dekat belakang, seorang angkat dekat depan. Ada satu lagi lifter yang jenis macam ni. Jenis macam ni. Mana sini kita sepitkan cement board ataupun plywood yang kita nak angkat tu. Lepas tu nanti kita akan angkat ni ke atas. Kedudukan dia macam ni. Kita angkat pada level bahu macam ni. Kita pegang dia macam ni. Grip. Kita nak angkat macam ni. Yang ni cari kat Shopee juga. Ni ada jual kat Shopee kat, harga dia RM40. Tapi satu yang ni boleh dapat dua yang ni. Yang ni RM20 satu. Cuma personally daripada dia punya efficiency dia, aku rasa yang ni lebih recommended lah. Cara kita nak angkat tu lagi practical lah yang ni compare dengan yang ni. Yang ni mungkin dia sesuai untuk tujuan lain lah. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, a middle like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Aku kena berterima kasih dekat Abah. Sebab ini dia punya barang.
Dan idea untuk pasang dinding luar tingkat 2 ni pun sebenarnya adalah hasil daripada idea dia. Kalau tak, memang pening jugalah aku nak fikir macam mana nak mengangkat semen bot yang berat ni dalam masa sama kita orang nak lekatkan, nak skru lagi dengan ketinggian lebih daripada 20 kaki daripada aras tanah kan. Jadi adanya hand winch ni memang sangat-sangat membantu kita orang lah. Okay, ini kita punya setup. Kita pakai winch tangan ni ikat pada tiang. Lepas tu kabel ni kita tuas ikat pada sim hub. Kita lalu pada takal tu. So daripada takal tu kepada cement board lah. Untuk yang cement board, kita ikat pakai tali tu. So, tali tu nanti dah sangkut je dekat winch punya kabel. So ni nanti kita just kayuh je lah ni winch tangannya. Pada peringkat awal proses sanding, aku memang gunakan cara manual macam ni. Tapi bila dah banyak sangat nak kena sand, tak larat juga nak buat manual. Akhirnya aku belilah juga orbital sander jenama Bosch. Senang sikit kerja aku. Tambah pula, bila aku dapati, selain daripada kegunaan dia untuk sanding, aku boleh gunakan dia untuk tujuan lain juga. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. Sebelum ni, aku pakai tukul ni. So, kelemahan pakai tukul ni, dia senang tile ni senang pecah. Kalau kita salah ketuk ke ataupun simen bawah tu keras sangat ke, kita cuba nak paksa juga dia untuk turun, dia memang boleh pecah. So, come out dengan idea pakai sander. Ni orbital sander yang mana dia memang akan vibrate. Cuma kita buanglah kertas pasir bawah dia. Kita tak pakai sandpaper. Dia akan getah je. So getah tu dia kita sambil tekan ni. Macam dia akan vibrate dan benda tu dia akan keluar kat celah-celah yang mana yang terlebih tu dia akan terkeluar, dia akan keluarkan dekat bahagian tepi. Benda ni kalau kita nak pakai ketuk pun boleh, tapi most probably kalau nak dapat dia keluar macam ni tu, mungkin yang besar benda ni dah pecah dulu kalau tak betul buat. Untuk silikon kita guna Sikaflex 140 warna concrete grey. Dia ada 3 warna. Dia ada putih, hitam dengan kelabu tak silap. Dia ada 3 warna. Sini dia ada warna putih. Kalau kita tak silap pun ni hitam. Ada yang tiga yang ni ya, Concrete grey ni warna. Concrete grey ni, concrete grey ni biasa kalau untuk atap pun boleh, untuk dinding simen pun boleh. Tapi untuk silikon yang style sausage macam ni,
dia punya pistol dia, dia ada pistol khas dia, dia panggil cocking gun. Dia bukan macam pistol silikon biasa yang tu, yang ni, yang ni yang kecilnya. Yang ni dia punya capacity cuma dalam 400 gram. Ada yang 300 gram pun ada. Tapi yang sausage ni dia 600 ml. Dia capacity dia lagi banyak. Okay, ni F-clamp. Ni antara benda yang paling penting juga lah ni kalau buat kerja seorang-seorang. Dia ada dua type. Kalau jenis macam ni susah sikit nak buat kerja seorang, sebab kita nak pegang benda yang kita nak buat tu lagi. Lepas tu sebab pengendalian yang ni dia memerlukan dua tangan. Kita nak kepitkan dia, lepas tu yang ni nak pusing kan. Dalam masa sama kita nak pegang lagi benda yang kita nak clamp tu. So yang paling senang sebenarnya clamp yang jenis macam ni. Yang jenis macam ni. Sebab yang jenis macam ni kita boleh pegang dia sebelah tangan je. Contoh kalau macam kita nak, kita ada benda yang nak clamp, pegang yang satu tangan kita boleh pegang benda yang kita nak clamp. Lepas tu yang ni kita boleh boleh picit tu. Biasanya kalau macam untuk aku nak pasang dinding yang itu, pakailah benda-benda ni. Nak pasang kuping tingkap, sementara nak pegang kuping tu sebelum dia kering dia punya simen, pakailah benda ni. In the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirst. Untuk measuring tape, aku gunakan yang jenis 2 dalam 1 ni. Yang jenis ada tape biasa dan dalam masa yang sama dia ada jenis pengukur laser sekali. Sebab kalau kerja seorang, alat pengukur laser jauh lebih senang dan ketepatan dia pun jauh lebih tepat. Especially kalau kita nak ambil ukuran jenis ukuran menegak. Satu kalau kita nak ambil ukuran menegak macam ni, kalau tak pakai laser memang susah. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy. Pada yang biasa buat projek-projek DIY guna si channel, mesti korang faham situasi ni. Ini adalah proses untuk kita nak mengepakkan bibir si channel supaya kita boleh slotkan si channel lain dekat celah dia. Pada peringkat awal tu memang aku gunakan plier je. Cara ni memang sangat leceh dan proses dia pun memang lembab gila lah. Lepas tu aku dapat tahu satu cara lagi yang lebih mudah, iaitu dengan menggunakan dua tukul besi. Cara tu dikongsikan oleh salah seorang YouTuber dekat YouTube. Cara ni kalau ikutkan memang jauh lah lebih cepat daripada proses yang sebelum ni. Tapi kena guna kedegat sikit lah. Tambah pula kalau kita nak kepakkan si channel yang di bahagian atas,
memang kena guna banyak tenaga lah untuk ayun tu coal tu overhead kan. Invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where this... Sehinggalah akhirnya aku terjumpa alat yang jauh lebih mudah dan efisien. Ini yang aku panggil sebagai air black lah. Ni aku beli online ni, beli dengan seorang YouTuber juga yang memang DIYers untuk si channel juga. Dia yang come out dengan design ni, so aku beli dengan dia. Cuma aku dah modify sikit lah. Jadi aku potong, lepas tu aku bending dia, bengkokkan. Aku bengkokkan dia lebih sikit yang ni, sebab ada certain angle yang kita nak bandkan kita punya sisi tu. Ada certain angle yang tak berapa nak sesuai. So aku terpaksa bengkokkan dia tu supaya dia boleh reachable lah. Mana aku sebelah tangan nak tunjuk, kamera sebelah tangan nak tunjuk ni. Okay. Okay. Nanti senanglah kalau nak kita nak slotkan lagi satu si channel macam ni, untuk kita nak screw kat sini, senanglah. Ini deh. Untuk multi-tool ni, aku gunakan mata diamond sanding. Aku gunakan untuk licinkan sisi simen board yang baru kita potong. Sebab kalau tak buang dia punya semilu kesan potongan ni, nanti masa kita nak lekatkan dia tu, kita tak dapat dia nak melekap secara rapat dan kemas pada besi tulang. Dan aku nak beritahu juga, YouTube sebenarnya dia ada fungsi special thanks tau. Kalau korang perasan kat bawah video bar ni, dia ada yang lambang ringgit, lambang love. Yang tu sebenarnya, kalau korang klik kat situ, korang boleh lah belanja aku air jagung ke kan, RM6. So barulah aku macam adalah motivasi sikit kan, nak produce video-video lain pula kan. Kalau tak, dia jadi lemau kat. Harapkan payment daripada advertisement channel busuk macam aku ni bukan banyak. Bulan nak dapat RM200 kau bayar. Okey, nampaknya itu saja kongsian kita untuk hari ni. Dan sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you for like and subscribe. Didi Adi. Assalamualaikum. Terima kasih sekali-sekali korang-korang yang mana suri adik. Terima kasih.